Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jurulatih skuad kebangsaan Malaysia Kin Pan Gun mampu mencipta sejarah sekali lagi menjelang aksi kedua kelayakan Piala Dunia 2026 menentang Chinese Taipei pada 21 November ini. Sebelum ini, Pan Gun berjaya memecahkan rekod 19 tahun membawa Malaysia menewaskan pasukan yang berada di ranking 100 ke atas iaitu Kyrgyzstan. Bakal berdepan Chinese Taipei, Kin Pan Gun mampu mencipta sejarah lagi seandainya Malaysia berjaya menewaskan pasukan tersebut. Rekod perlawanan sebelum ini menunjukkan Malaysia gagal memenangi sebarang aksi kedua-dua pasukan yang dilangsungkan di negara itu. Kali terakhir kedua-dua pasukan bertemu adalah pada tahun 2018 yang mana kedua-dua pasukan beraksi dalam satu perlawanan persahabatan antarabangsa. Perlawanan yang diadakan di Chinese Taipei itu dimenangi oleh tuan rumah yang berjaya menewaskan Malaysia 2-0. Manakala kali terakhir Malaysia berjaya menewaskan Chinese Taipei adalah pada tahun 2011 iaitu 12 tahun yang lalu dalam kelayakan Piala Dunia. Malaysia berjaya menang tipis 2-1. Di atas kertas, kelebihan sudah tentu menjadi milik Malaysia yang berada di ranking ke-130 dunia berbanding Taiwan yang berada di ranking ke-152 dunia. Namun Malaysia perlu berwaspada dengan helah Chinese Taipei, lebih-lebih lagi mereka telah tewas kepada Oman pada perlawanan sulung mereka. Mampukah Kin Pan Gun mencipta sejarah sebagai jurulatih Harimau Malaya pertama yang menang di Chinese Taipei? Ianya bakal dijawab pada 21 November ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube AST Sport untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Kita jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.